Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman amazing. Balik lagi di Amazing Academy. Hari ini kita akan membahas tentang Introduction to Kawaii Illustration. Aku Dika sebagai host siang hari ini, dan kita akan seru-seruan bareng ngobrol bareng sama kak, kak ini ya, kak Rika. Nih, kak Rika juga udah join di channel kita. Aku sapa dulu mungkin ya. Halo, kak Rika, apa kabar? Hai Kak Dika baik. Teman-teman semua apa kabar? Kak Dika apa kabar? Alhamdulillah baik, oke. Okay. Sip kak gimana udah ready kak untuk kita ini nanti ya. hari ini? Insya Allah ready, insya Allah ready. Insya Allah ready kita ya. bakal sharing-sharing aja. Saya yakin teman-teman yang join juga udah pada jago-jago kali ya. <laughs> Jadi kita sama-sama belajar aja. Boleh-boleh kak, siap. Nah nanti teman-teman kalau misalnya mau berkomentar itu silakan bisa di kolom chat. Tapi kalau mau yang bertanya nanti bisa di kolom Q&A ya, biar nanti dari Karika juga bisa uh, bacain pertanyaan dari teman-teman. Itu nanti uh, akan ada sesi Q&A juga. Nanti Karika yang bakal uh, langsung uh, bacain. Nanti uh, dari teman-teman uh, ya kalau pertanyaan ataupun apa gitu bisa di kolom Q&A aja, biar nggak terlalu nyampur nih sama yang di kolom chat gitu. Oke, uh, sebelum ke Karika seperti biasa. Jadi teman-teman hari ini ada di acara di Academy. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen belajar nggak cuma tentang ilustrasi, nggak cuma tentang desain, teman-teman juga sebetulnya bisa banget belajar banyak hal. Ada make up misalnya, ada fotografi, videografi dan lain sebagainya yang teman-teman bisa ikutin di kelas-kelasnya amazing Academy. Nanti cek aja di Amazing ID Instagramnya dan di link bio-nya Amazing. Nah, buat yang baru, mungkin kadang suka bingung nih sebetulnya Amazing itu apa. Jadi Amazing adalah platform untuk membuat link bio ya, teman-teman yang biasa ditaruh di link bio tuh. Teman-teman uh, mungkin familiar dengan uh, link bio yang ada di Instagram. Nah, kita adalah platform untuk membuat link bio tersebut. Jadi, kalau misalnya teman-teman di link bio-nya di Instagram-nya belum ada link apapun, nah bisa pakai amazing gitu. Tapi uh, nya itu aplikasi kebetulan, jadi teman-teman harus -teman download dulu, dan di sana nanti teman-teman bisa masukin link sosial media, link marketplace, link website, dan lain sebagainya gitu. Ketika download juga nanti teman-teman bisa sign up untuk username dan nanti bisa langsung um, nikmatin fitur-fitur yang ada gitu ya ada analytics ada forms dan lain sebagainya. Nanti kalau bingung uh, isinya apa aja bisa lihat ya, di YouTube-nya Amazing gitu. Di channel YouTube-nya kita udah ada semua tutorialnya. Nah, untuk kelas hari ini jadi teman-teman mungkin yang udah uh, ikut beberapa kali juga udah tahu. Nah, kalau buat yang ikut pertama kali, jadi kalau misalnya pengen dapetin sertifikat dan juga Amazing uh, Premium itu bisa banget purchase sebesar 15.000 uh, di grup juga udah ada sebetulnya tapi nanti Aku bakal bantu lagi share di kolom chat. Jadi, biar teman-teman kalau belum uh, sempat ngebaca di grup, bisa percaya di kolom chat. Gitu, nanti bisa langsung uh, transaksi. Nah, uh, terakhir dari aku, jadi kalau nanti ketika misalnya teman-teman download, terus uh, pengen dikreasiin gitu ya, amazing page-nya bisa dibuat semenarik ini. Teman-teman bisa masukin link sosial media, link marketplace, bisa di showing kontennya dari YouTube juga bisa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tampilan dari landing page-nya ataupun landing page yang biasa di link bio-nya itu akan jauh lebih menarik seperti itu. Oke, kalau gitu mungkin kita akan langsung aja masuk ke Karika. Aku izin uh, ini ya kayak stop share screen-nya dulu. Silakan Karika. Nanti kalau uh, ada apa-apa teman-teman bisa banget di kolom Q&A sama kolom chat ya. Karena teman-teman hari ini nggak bisa um, Open Mix sama Open cam, tapi tetap bisa untuk interaksi langsung via chat dan juga Q&A. Terima kasih teman-teman. Silakan Kak. Terima kasih Kak Dika. Oke baik teman-teman um, sebelumnya terima kasih untuk uh, join sesi kita kali ini. Saya izin share screen dulu kali ya. Sebentar. Oke. Oke okay, sudah kelihatan ya. Um, baik uh, welcome sama datang teman-teman. Hari ini mungkin kita bakal uh, sharing aja kali ya. Saya sharing ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa interaksi dengan saya lewat chat atau lewat Q&A. Nanti kita bakal ngobrol banyak tentang dunia kawaii gitu. Oke okay, sebelumnya um, saya mau bilang makasih dulu nih buat Messaging yang udah ngajakin saya untuk jadi um, mentor di amazing Academy. Um, buat teman-teman yang mungkin belum kenal kita kenalan dulu nama saya Rika, uh, saya merupakan salah satu ya owner dari Gambarika ya, yang satunya lagi itu adalah adik saya Pila, tapi karena dia yang ngurusin um, administrasi dan sebagainya jadi emang awalnya itu Gambarika ya gambarnya si Rika gitu dan untuk um, ilustrator sendiri itu juga saya di Gambarika um, saat ini saya Um, sibuk membuat gambar-gambar lucu dan juga merchandise-merchandise lucu untuk dijual dan dinikmati oleh teman-teman semua gitu. Dan saya juga adalah seorang um, apa ya, fans garis keras hal-hal lucu gitu. Jadi kayak kalau orang healingnya ke pantai atau ke gunung, saya tuh yang lihat barang-barang kawaii itu udah senang banget gitu, udah healing banget gitu buat saya. Oke, okay, mungkin itu aja kali ya singkat tentang saya, Yoroshiku, apa Mas, teman-teman, ya, salam kenal. Oke, okay. oke, okay, ini um, gambar Rika sendiri, ya. Jadi, um, pada dasarnya, gambar Rika itu cuman bermula dari sosial media Instagram. Ini adalah Instagram gambar Rika. alhamdulillah, followernya udah 5.000, alhamdulillah, terima kasih, ya, sudah follow gambar Teman-teman yang belum follow juga boleh, silakan follow. Um, mostly, kita bergerak di gambar-gambar lucu. Dan juga merchandise-merchandise lucu gitu, nah sebentar lewat-lewat. Nah, ini adalah beberapa karakter original, karakternya gambarika. Ada banyak sebenarnya teman-teman, tapi saya pilih beberapa aja yang ditampilkan. Yang pertama itu ada si Pink Kucang, karakter maju atau penyihir cilik. Ya, ada tiga lagi tuh, teman-temannya, terus juga ada Harucang Um, ini yang anak RK, fashionable banget gitu. Terus juga ada pumpkin, pumpkin juga punya tiga teman lain. Um, dia itu dibikin dengan tema autumn gitu. Dan uh, yang terakhir juga ada ginger ginger. Ini karakter yang didevelop um, dengan apa ya? Dengan kecintaannya terhadap dunia K-pop dan K-drama. Gitu. Jadi masing-masing karakter ini memiliki story-nya masing-masing gitu dan mungkin merepresent um, teman-teman gambarika juga. Mostly gambar-gambar gambarika -gambar itu emang lebih uh, girl oriented tapi juga kita juga bikin beberapa gambar yang boyish kayak kayak um, ya. Yeah, kayak uh, fan art BTS dan segala macam gitu. Nah, selain karakter-karakter uh, lucu tersebut Uh, Gambarika juga menerima jasa membuat logo lucu ya logo kawaii jadi ini berikut beberapa logo yang sudah pernah aku bikin uh, ada untuk Nutrilicious ada untuk uh, salah satu justip favorit aku terus juga ada untuk beberapa brand-brand online shop lainnya jadi kalau teman-teman yang bingung emang ngabar kawaii itu menghasilkan gak sih ya itu teman-teman bisa terima commission kayak logo atau ataupun juga bisa bikin komision um, seperti ini komision itu apa sih teman-teman um, sederhananya sih mungkin komision itu kayak jasa gambar ya jadi kalau teman-teman um, pengen wajahnya digambar atau anaknya digambar dengan dengan ciri khasnya masing-masing itu bisa di uh, di scan namanya gitu jadi Uh, mostly aku bikin commissions untuk penggunaan personal gitu Jadi kalau misalnya ada yang pengen um, commissions dengan biasnya atau mungkin tema ulang tahun anaknya uh, Frozen misalnya itu juga aku terima commissions um, Sejauh ini sih kalau untuk commissions aku lebih ke uh, diterima di lewat Instagram gitu jadi nggak yang pakai Fiverr gitu belum coba sih mungkin ada teman-teman yang udah coba gimana nih coba di share ya um, terus juga gambar ika alhamdulillah sekarang juga buka beberapa toko online dan juga ada nitip barang juga online di uh, toko offline di Jogja gitu jadi kita bikin merchandise kayak stiker yang paling banyak uh, diminati terus juga ada pop socket, kitchen, ada pouch dan macam-macam gitu sesuai dengan tema yang lagi kita angkat aja sih teman-teman kita -teman. Oke, okay, mungkin perkenalannya sampai di situ aja. Barangkali teman-teman nanti kalau pengen tahu lebih dekat bisa follow gambarika, nanti bisa DM atau juga bisa WhatsApp ya. Nanti linknya ada di link Mezing yang ada di um, Instagram kita. Um, nanti aku minla dengan senang hati akan chat dengan teman-teman ya. Oke, okay, untuk hari ini barangkali kita akan bahas hal-hal uh, general aja sih tentang apa itu kawaii culture terus juga inspirasi gambar kawaii itu dari dari mana aja nih terus um, tools yang bisa teman-teman pakai itu untuk menggambar kawaii apa aja terus juga kita bakal bahas secara general um, apa sih karakteristik dari gambar-gambar kawaii ini gitu apa 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 sih bedanya dengan gambar-gambar yang lain gitu ya I love kawaii Oke, okay, terus di akhir sesi nanti teman-teman juga bisa Q&A. Tapi kalau misalnya uh, ada yang keingetan, kayak lagi, aku lagi jelasin apa gitu, terus keingetan boleh di chat aja di chat atau di Q&A-nya. Yeah. Oke. Okay. Introductions to Kawaii Culture. Um, kita mulai dengan, apa sih itu Kawaii, teman-teman? udah min apa sih arti kawaii itu sebenarnya jadi kalau di bahasa Jepang kawaii itu berasal dari kata kau hayushi, yang artinya um, blushing atau wajah yang merona gitu dan kesini-kesini kawaii itu identik dengan uh, istilah cute adorable gitu ya dan apapun bisa jadi kawaii sih kalau di Jepang kayak um, style seseorang bisa dianggap kawaii, gambar bisa dianggap kawaii, um, cara berbicara seseorang pun juga biasa dianggap kawaii dan gak hanya benda, orang bisa dianggap kawaii, hewan kucing yang adorable itu juga disebut kawaii dan kawaii ini adalah ujaran yang sangat lumrah dikeluarkan oleh perempuan-perempuan um, Jepang atau juga Oke, okay, genderless sih, siapapun bisa bilang kawaii Gitu, jadi um, itu makna literal dari kawaii. Ya. Oke, okay. <tuh> moving on, kenapa sih Japanese uh, itu suka banget sama hal-hal kawaii? Ya, seperti yang teman-teman lihat, ya, kawaii itu identik dengan warna-warna pastel, ya, kayak ungu muda, pink muda. Um, apa biru muda atau kuning muda ya terus juga aksesoris yang sangat sebenarnya sih kayak berlebihan cuman kayak warnanya matching itu jadi lucu aja gitu nah kenapa kawaii culture ini begitu populer di Jepang dari yang aku baca sih katanya Jepang itu kan um, hidupnya begitu teratur ya jadi um, life is so rigid rigid itu kayak kaku di di, di sekolah sudah uh, lelah dengan rutinitasnya di kerja juga udah capek dengan rutinitasnya. Jadi ketika pulang mereka udah stres gitu dan kawaii adalah salah satu positive vibes yang bisa membawa um, menghilangkan kelelahan batin mereka dengan dengan kesibukan mereka sebagai siswa atau sebagai pekerja. Gitu. Jadi makanya nggak tidak asing kalau di setiap sudut Jepang itu pasti aja ada corner-corner yang jual sesuatu kawaii gitu atau mungkin Out of nowhere, bisa aja ada kayak gacha pong yang bisa diputar terus keluar uh, kitchen lucu gitu. Nah, kalau teman-teman yang suka Jepang pasti tahu ya, kalau di Jepang itu banyak banget hal yang berbau lucu gitu. kawaii. Uh, salah satunya adalah tamadensha. Tamadensha ini adalah Uh, kereta yang ada di Wakayama Prefecture gitu. Jadi mereka memang desain kereta ini khusus dengan desain kucing. Nama kucingnya adalah Tama dan konon dia adalah mar uh, masinisnya kereta itu. Jadi eksterior, interiornya itu dibikin um, dengan tema kucing Kaliko ini gitu. Dan gak hanya Tama dan teman, kalau misalnya teman-teman uh, tahu di Jepang juga ada apa? Hello Kitty Shinkansen, atau misalnya juga ada um, JR train yang temanya Pokemon gitu jadi ada banyak banget kereta yang berkolaborasi dengan karakter karakter lucu ini gitu tidak hanya Densha tidak hanya kereta teman-teman ada ada uh, pesawat juga yang temanya Hello Kitty terus juga ada di di beberapa tempat itu bus yang uh, temanya Rilakuma. Jadi kayak uh, ini tuh bus kayak Trans Jakarta atau Trans Jogja atau Trans Padang yang benar-benar kolaborasi sama brand tersebut gitu. Jadi bukan milik personal yang gujuk-gujuk dihias Hello Kitty gitu. Jadi kan kalau Indonesia kan banyak tuh uh, angkot yang temanya Hello Kitty atau Doraemon gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar um, um, official gitu, kolaborasinya official dan uh, sangat luar biasa ya mereka niat banget gitu. Untuk berkolaborasi dengan hal-hal lucu ini. Gitu. Terus nggak hanya fasilitas uh, transportasi seperti itu, teman-teman kalau misalnya lihat vlog, atau pernah liburan ke Jepang juga pasti lihat kayak ada vending machine yang lucu, atau misalnya ada notification board, atau kayak pengumuman yang lucu, atau manhole, itu kayak lubang buat gorong-gorong, itu juga dibikin selucu dan semenarik mungkin. Jadi mereka sangat considerate dengan hal-hal detail yang lucu tersebut untuk diselipin di pojok-pojok kota. Gitu. Jadi pasti ada aja nemu yang lucu. Kawaii, kawaii. Oh, kawaii itu agak beda ya. Artinya kalau kawaii itu lucu, kalau kawaii itu serem. Jadi bedanya tipis banget, teman-teman. Oh kak, kita semua kedengeran juga nggak suaranya? Oh nggak, nggak kak. Jadi aman ya. Yang mau eh, apa? Yang mau sambil ngobrol juga boleh, sambil nonton juga boleh, ya. Oke. Okay. Um, terus uh, ini adalah yurucara. Yurucara itu adalah maskot dari masing-masing kota yang ada di Jepang. Jadi tiap kota, tiap prefektur itu punya maskotnya sendiri-sendiri gitu. -sendiri. Sama aja kayak di Indonesia juga tiap tiap daerah punya maskotnya sendiri gitu. Tapi mereka bikin ini official. Jadi uh, pemerintahnya benar-benar jadiin maskot ini sebagai um, event untuk event pariwisata atau untuk Uh, Ikon yang ditampilkan di poster-poster gitu. jadi salah satu dari Yuru cara yang ada di Jepang itu salah duanya adalah kumamoto mascot Yang dari uh, dari kumamoto maskotnya adalah beruang karena kuma arti beruang, terus juga ada um, maskot dari Kobe, kota Kobe yaitu adalah um, burung camar. Ya, namanya si kamomen, dan yang di sebelah kanan ini, teman-teman, itu adalah. Um, maskot dari kota-kota yang ada di Jepang belum semuanya gitu, jadi kayak Kyoto juga punya maskotnya sendiri dan dan mostly maskot-maskot itu base nya adalah cibi gitu, jadi menurut lucu pendek gemuk dan chubby gitu ya dan uh, yang satu hal yang menarik itu teman-teman beberapa waktu yang lalu itu beberapa prefektur di Jepang mereka mengeluarkan plat nomor uh, dengan Maskot uh, kota mereka masing-masing, gitu, jadi kayak part nomornya itu dibikin se-personalize, mungkin jadi kayak mengangkat kearifan lokal kota-kota mereka dengan naro uh, maskot yang lucu-lucu gitu. Jadi, kayak wah, kayaknya kalau ditilang sayang ya gitu. Jadi, kalau misalnya mau ganti plat nomor atau uh, mau ke Samsat, kayak semangat banget nih karakter gue, bisa apa ya? Oh, jadi, kayak kayak ada unsur kelucuan gitu di setiap lini di in, di Jepang. Oke okay, kita lanjut. Yeah. Nah untuk publik facilities, fasilitas publiknya pun juga ujuk-ujuk kalau misalnya jalan pasti ada aja yang lucu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesempatan nih nanti suatu saat liburan ke Jepang, amin terus uh, tiba-tiba jalan di sebuah jalan terus ada perbaikan jalan gitu nah itu teman-teman bisa perhatikan pembatas jalannya itu ada yang bentuknya macam-macam ada Hello kitty ada ini kayak mangki gini ada juga bentukan kodok gitu jadi yang yang kok bisa kepikiran ya lucu-lucu gitu jadi kayak Hawaii itu kayaknya udah mendarah daging di seluruh lini di Jepang gitu terus juga traffic code-nya, itu bisa selucu itu terus juga petunjuk antrinya gitu. Jadi, um, kayaknya kalau ke Jepang, itu nyari inspirasi gampang banget ya, ya berhenti tiap ada yang lucu. Tuh. Nah, jadi um, ada yang bilang bahwa Kawaii Culture itu has no boundaries, artinya siapapun perempuan, laki-laki, anak kecil, dewasa itu bisa menikmati Kawaii Culture dengan caranya masing-masing gitu. Jadi, kalau teman-teman lihat nenek-nenek Jepang kujuk-kujuk lagi main Pokemon Go itu di sana um, normal gitu atau misalnya ada ibu-ibu um, yang pakai apa ya pakai kitchen um, Snoopy atau kitchen uh, Winnie the Pooh gitu itu adalah hal yang biasa aja di sana karena siapapun punya caranya masing-masing untuk mengekspresikan dirinya dengan kawaii culture ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang inspirasi. Ah, dari mana sih inspirasi ini bisa gambar kawaii cultures ini? Nah, sebenarnya um, ini taste ya. Setiap orang punya taste masing-masing dan kecenderungan yang masing-masing lebih senang melihat yang mana gitu. Tapi mostly teman-teman pencinta unyu-unyu itu pasti sangat familiar dengan karakter-karakter Sanrio -karakter yang lucu-lucu ya. Ada banyak banget sih sebenarnya karakter karakternya tapi yang paling ikonik ya Hello Kitty atau kayak Mufurin, uh, Sinamoro atau My Melody gitu. Jadi um, dari struktur wajahnya, dari penempatan matanya, mulutnya itu atau blushnya itu ada beberapa yang bisa kita adapt ke uh, gambar kawaii gitu. Jadi baik uh, kalau kita ngelihat tim mereka lebih sering otomatis jadi kayak terinfluence gitu. Jadi ya kalau pengen Gambar yang lebih kawaii ya, influencekanlah dirinya dengan hal-hal yang berbau kawaii juga. Oke, okay. nah selain Sanrio ini teman-teman kalau pernah dengar Sanex X, San X ini tuh kayak adik-adiknya si Sanrio gitu ya. Sanrio itu tante tantenya San X lah gitu ya. Ini San X ini karakter karakternya lebih baru dan mungkin gak seterkenal Sanrio. Cuman kalau aku pribadi sih lebih seneng Sanex X ya karena uh, lebih simpel terus juga lebih apa oh ya lebih ginuk ginuk gemes gitu kayak kayak bisa dipencet plushy banget gitu ya uh, Beberapanya, beberapa nya ada antaranya ada si coro coro nyang di sebelah kiri terus ada juga si sumiko gurashi ini yang oh bentar bentar apa dia? Bentar-bentar, teman-teman. Ada si Sumiko Gurashi yang apa ya yang itu karakternya banyak banget dan masing-masingnya itu bentuknya beda-beda warnanya beda-beda bahkan um, nasi nasi aja bisa kucuk di semikugurasi jadi karakternya itu ada yang polar bear ada yang kucing yang di belakang itu ebi furai atau uh, uh, udang tepung gitu ada gunung fuji ada kutu ya ada tempura gitu macam-macam lah kalau semikugurasi jadi inspirasi saya untuk nge-build karakter lucu ya salah satunya dari Jimiko Gurashi karena karakternya itu baik banget gitu. Terus juga ada Rila Kuma. Kalau Rila Kuma ini um, karakter beruang ya. Kuma itu arti beruang. Terus juga ada um, anak ayamnya. Anak ayam kali ya ini. Anak ayam. Dan beberapa ponakan-ponakannya lah. Gitu. Jadi yang saya seneng dari karakter Sanex X itu yang menginspirasi saya adalah bentuk Mata hidung dan posisi mulutnya yang lucu gitu, jadi mostly kalau teman-teman perhatikan, mm, gambar saya sendiri pun juga rata-rata um, mengambil komposisi dari mata hidung dan mulut dari karakter-karakter 3000x -karakter ini. Gitu, lucu, -lucu banget ya, Mas? Ngasih <laughs> oke okay. terus, kalau yang ini kalau yang ini bukan karakter asli Jepang sih. Kalau Pushin itu sebenarnya karakter yang dari uh, US. Jadi yang kreatornya adalah orang US, tapi tetap base-nya adalah kawaii. Jadi kalau teman-teman tahu Pushin, itu cuma satu uh, karakternya adalah kucing pemalas yang posenya macam-macam gitu. Jadi Pushin ini bisa dikasih kostum macam-macam. Dan um, yang saya senang dari Pushin itu adalah postur tubuhnya yang yang apa ya nggak ada leher gitu jadi kayak kalau misalnya teman-teman bikin karakter di uh, kayak yang kawaii itu ada beberapa um, apa ya komposisi badan nah salah satunya yang dimiliki pushin itu adalah um, bentar, sebentar salah satu yang dimiliki plushin itu adalah kepala dan badannya yang nyatu gitu jadi satu lingkaran bulat untuk kepala dan badannya. Ada juga kan beberapa karakter yang kayak Rilakkuma tadi yang kepalanya satu lingkaran bulat, terus komposisi badannya another lingkaran bulat. gitu Jadi kalau terus ini itu kayak nyatu. Jadi sebuah buntelan yang yang fluffy banget gitu ya, bisa kita lihat. Um, terus ada lagi yang menjadi inspirasi saya itu adalah Mifi. Mifi itu sangat-sangat populer sekali di Jepang, tapi nya Miffy bukan berasal dari Jepang, jadi justru Miffy ini adalah karakter asli dari Belanda gitu, teman-teman. Jadi um, karakternya cuma uh, apa kelinci sederhana dan lagi-lagi ya pendek dan fluffy gitu. Oh ini kemana? Wait wait wait, dari ya? Kita balik lagi ke sana dia mat oke oke barangkali itu ya inspirasi saya dari karakter-karakter yang ada yang bisa kita lihat gitu di Instagramnya atau juga produknya gitu selain um, itu juga saya senang sama Mumin kalau teman-teman tahu itu asli Swedia uh, gambarnya juga lucu berkarakter dan menurut saya juga kawaii selain dari itu inspirasi juga bisa berasal dari uh, ilustrator lain gitu. Jadi berikut ini adalah beberapa ilustrator yang bagi saya adalah kayak guru online gitu. Jadi saya eh, follow Instagram mereka kalau mereka bikin kayak studio vlog atau drawing vlog itu saya juga suka nonton. Beberapa ada dari uh, yay it's vika, terus dari apple Chicks ada paula pastela dan vaniani gitu. Jadi um, kalau teman-teman lihat, pasti ada kesamaan ya antara mereka, jadi kayak eh, proporsi mata mulut dan cheeks nya itu yang bikin aku tuh kayak, "Oh, this is kawaii gitu." Jadi eh, sumber inspirasinya juga berasal dari mereka-mereka ini gitu. Kalau teman-teman yang mau latihan, nggak ada salahnya cari role model eh, ilustrator yang teman-teman kira-kira stylenya bakal ini aku banget nih gitu dan latihan dari karya-karya mereka untuk nanti teman-teman develop style teman-teman sendiri. Jadi kayak ya aku suka blushnya dari si Vika atau misalnya aku suka kombinasi warnanya dari Paula pastela. Jadi jadi kombinasi dari satu ilustrator dengan ilustrator sendiri itu membantu teman-teman untuk nge-build style kawaii yang teman-teman inginkan gitu. Nah, Selain itu inspirasinya dari mana aja sih, Kak? Um, kalau untuk inspirasi lainnya, kalau lagi stuck, idenya itu teman-teman bisa cari di Pinterest, ada banyak banget. Uh, tinggal cari keyword kayak kawaii art illustration, teman-teman bisa ngambil beberapa um, ilustrasi di sana untuk untuk ditiru ya, ini untuk latihan aja ya, ditiru, dilatih, atau diambil hal-hal yang teman-teman suka dari Uh, art artnya di sana atau juga bisa build algoritma teman-teman di Instagram itu dengan nge like atau nge share video yang kawaii art jadi ketika scroll reels itu bakal inspirasinya bakal nyampung gitu. Um, dulu aku juga belajar uh, ilustrasi itu mostly dari YouTube jadi dari video-video uh, ilustrator sebelumnya itu aku tontonin terus aku uh, coba latihan sendiri gitu jadi. Atau tidak, gambar sendiri pasti bisa, insya Allah. Selain itu, ada beberapa games yang juga menurut aku, um, grafiknya itu lucu, kawaii yang yang aku mainin kalau lagi senggang. Gitu. Yang pertama ini ada si Resortopia. Aku suka game ini karena um, dia punya apa ya, dia tuh punya um, ruangan yang benda-bendanya itu lucu-lucu. Jadi dia kayak kayak mengdevelop uh, resort yang udah udah ditinggalkan begitu lama, jadi di uh, di, di, di run lagi dijalankan lagi oleh dia dan karakter-karakter juga ruangan-ruangan yang ada di resort itu tuh mostly adalah benda bendanya lucu-lucu gitu, jadi juga menjadi salah satu uh, sarana buat aku belajar dan menambah inspirasi kalau teman-teman yang suka BTS barangkali bisa main BTS Island. Yang aku suka dari BTS Island ini adalah postur karakter uh, membersnya yang cibi banget gitu, yang yang pendek, gemes, bulat gitu dan uh, juga dan juga beberapa bangunannya atau um, ornamen-ornamennya yang juga lucu Gitu. Terus um, game selanjutnya yang juga bisa teman-teman mainkan. Kalau lagi long, itu adalah snack bar. Itu juga, um, base-nya adalah kawaii art, ya, atau kawaii characters. Itu ada karakter-karakter yang lucu, terus juga makanan-makanan yang chibi atau lucu. Um, aku juga main, kadang-kadang ya, -kadang main Genshin Impact. Walaupun Genshin Impact, base-nya bukan kawaii, tapi lebih ke anime atau anime, ya, atau manga gitu. Tapi ada beberapa karakter yang pendek yang lucu yang aksesorisnya itu kayak macam-macam gitu jadi dari kostum aksesoris itu juga bisa menginspirasi kita gitu jadi ya intinya ya inspirasi itu bisa dari mana aja sih teman-teman ya inspirations are everywhere jadi teman-teman bisa lihat kiri dan kanannya, apakah ada inspirasi, barangkali ada temennya yang gemesin di sebelah yang bisa jadi inspirasi, itu juga boleh. gitu. Oke. Okay. Oh. Kak, bisa ditulis nama aplikasinya di chat? Payment. Iya, payment, Kak. Benar-benar. <laughs> Oke. Okay. Oke, okay, nanti untuk aplikasi yang mana nih, Kak? Yang games ya. Oke, nanti aku tulis di akhir sesi ya, sama aplikasi-aplikasi lainnya. Nanti juga aku akan bahas aplikasi gambar yang bisa teman-teman pakai untuk menggambar karakter Kawaii secara digital, ya. Oke, nah ini kita masuk ke tools. Untuk tools, sebenarnya bebas ya, teman-teman mau pakai paper base atau yang manual, itu boleh aja atau pun digital juga tidak ada masalah gitu. Jadi semuanya pun seperti saya semua semua artis atau semua ilustrator itu pasti berawal dari manual sketch gitu. Kalau aku pribadi dulu sebelum punya alat digitalnya itu biasanya punya ngegambarnya di sketchbook. Nah tipe sketchbook yang teman-teman bisa pilih itu tergantung ke um, alat gambar yang teman-teman pakai. Kalau misalnya cuman buat nge-sketch pakai pensil mungkin kertasnya yang book paper atau A4 atau HVS gitu nggak ada masalah ya. Tapi kalau teman-teman pakai um, poska atau misalnya pakai apa itu namanya watercolor itu mungkin lebih baik dipilih yang watercolor base atau yang yang ketebalannya lebih tebal gitu. jadi nggak lebar gitu. Ini beberapa opsi aja sih teman-teman yang jadi favorit aku dan mungkin juga favorit teman-teman juga jadi um, pilihannya mau yang mana sih sebenarnya itu suka teman-teman ya tapi masing-masing uh, apa ya masing-masing alat ini atau masing-masing tools ini punya positif dan uh, negatifnya masing-masing misalnya kayak si posca posca ini tuh cocok buat teman-teman yang maaf maafin apa ya dia mundur-mundur terus oke okay. Posca ini itu cocok buat teman-teman yang um, apa ya yang mau build layer by layer tanpa layer di bawahnya itu kelihatan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mau gambar bunga misalnya gambar bunga merahnya dulu full, terus kuningnya itu bisa ditimpa gitu. Jadi Posca itu kelebihannya dia lebih kayak cat poster tapi dalam bentuk cat ya cat tapi dalam bentuk marker. Gitu. Jadi yang tipe yang harus dikocok gitu loh. Um, kalau teman-teman lebih suka warna-warna yang soft dan dan nggak ngedouble ketika di layer, itu teman-teman bisa pakai Copic Copic itu bagus pilihan warnanya banyak, tapi mahal well, teman-teman. Jadi mungkin bisa yang mau belajar-belajar dulu bisa cari opsi yang lebih affordable. Nah, yang lainnya ada di ini tombol um, dual brush pen. Jadi teman-teman punya satu pulpen itu ada dua dua ujung gitu jadi ada ujung yang pennya ada ujung yang brushnya jadi teman-teman bisa mewarnai bisa lining dengan satu kan um, ini gitu salah satu favorit saya juga si tombol ini dan warnanya juga banyak kalau untuk tombol. terus kalau teman-teman pengen bermain dengan gradasi gak ada salahnya nyobain pakai um, Oil paste kayak gini, ya. Crayon kayak gini yang oil-based, atau mungkin juga bisa bermain dengan pensil warna. Tapi, kalau teman-teman lebih senang bereksperimen dengan watercolor, gitu juga boleh. Mana masalah? Gitu. Jadi, apapun toolsnya intinya sih senyamannya kita, ya. Jadi, lebih senangnya apa? Oke, okay. kita masuk ke digital tools. Masih teman-teman udah -teman pada familiar kali ya kalau untuk gambar digital itu alat-alat yang apa. Um, kalau aku sendiri sebenarnya aku mulai dulu dengan dengan ini dengan handphone gitu. Jadi awal-awal beli iPhone berapa gitu ya dulu kayak download aplikasi namanya Tayasui. Sui untuk kayak sketchbook online belum pakai procreate itu ngegambar pakai jari itu zaman jaman masih belum ada masih belum ada budget buat beli perprintilan yang mahal ini jadi aku masih pakai handphone dan masih pakai jari gitu dan uh, bangga banget gitu gambarnya hasil riukan jari gitu terus uh, pas udah pengen diseriusin nih hobinya baru aku pindah ke drawing pad atau drawing uh, ini si Wacom gitu kelebihannya Wacom ini teman-teman bisa dapat uh, stylus pen kayak stylus pennya gitu dan harus connect juga dengan komputer jadi kalau teman-teman pakai aplikasi kayak Photoshop itu um, teman-teman bisa punya layar yang banyak banget kalau kalau bekerja dengan laptop gitu dan dan lebih detail ya pasnya kalau layarnya bisa banyak gitu nah barulah setelah berasa nyaman nih dengan digital art, um, baru saya mulai lebih meningkatkan keseriusan baru uh, dapat ini gitu iPad dan Apple Pencilnya gitu dan Wacom juga ngeluarin table table apa tablet drawing lainnya sih yang aku belum pernah coba sebenarnya cuman dari review yang udah pernah ada kayaknya juga cukup bagus gitu Apakah harus iPad? Kakak-kakak enggak -kakak? juga sebenarnya kalau misalnya teman-teman lebih punya opsi lain selain Apple ya, mereknya itu juga boleh-boleh aja sebenarnya cuman bagi beberapa orang iPad itu lebih nyaman karena lebih gampang dibawa kemana mana dan lebih mudah lagi connect ke ke device Apple yang lainnya. Misalnya kalau mau send ke headphone-nya itu lebih gampang atau send ke Laptop MacBook-nya itu juga lebih gampang, gitu. Oke, itu untuk digital tools-nya. Lagi, hmm, apapun tools yang teman-teman pakai, pastikan teman-teman nyaman dulu, gitu. Jadi, nggak usah buru-buru. Oh, pokoknya tahun depan gue mau gambar, gue harus beli iPad. Nggak, coba dinyamankan dulu, kayak aku sebelum beli iPad juga ke iBox atau ke Apple Store-nya. Itu kayak nyobain di display-nya dulu, kayak gimana sih, pakai. Procreate gitu sebelum pas beli pun juga nggak langsung beli nggak lang langsung ujuk-ujuk download Procreate jadi benar-benar nyobain uh, yang free dulu gitu enak ya gambar uh, Feel-nya dapet nggak ya gitu jadi ketika udah nyaman udah yakin oh iya aku suka nih tools yang ini baru deh diseriusin mau pakai aplikasi apa gitu ya oke okay. nah kalau untuk drawing app Aku yakin sih teman-teman pasti udah pada familiar ya, mungkin beberapa yang udah pada tahu beberapa dari drawing apps ini yang biasa dipakai. Yang pertama itu teman-teman bisa pakai Adobe Photoshop ya yang kalau misalnya teman-teman mau gambar di menggunakan apa? Wacom itu di di apa namanya di laptop itu bisa pakai aplikasi Adobe Photoshop gitu dan ada Photoshop juga sekarang sudah ada yang bisa di-download di tablet, um, sayangnya mereka berbayar ya jadi kayak harus bayar per tahun berapa gitu ya. Terus yang kedua Adobe juga ngeluarin namanya Adobe Fresco yang konon katanya itu adalah tandingan dari si Procreate gitu. Aku sendiri sebelum nyoba Adobe Fresco cuman um, sepertinya interface-nya agak-agak mirip dengan Procreate dan dan ada fitur-fitur yang buat beberapa orang yang udah coba kayak menarik. Nah, ada Fresco juga sama, itu berbayar. Kalau untuk aplikasi lainnya yang teman-teman bisa coba, kalau sekedar buat nyoba-nyoba itu bisa di EBS Paint, Sketchbook, sama Media Bank. Nah, Media Bank ini bisa dipakai di tiga device gitu jadi bisa pakai handphone pakai tablet dan mereka juga punya softwarenya gitu yang aku tahu juga Ibis bisa di-upgrade kali ya. Jadi ada beberapa brush dan aplikasi yang atau fitur yang teman-teman bisa dapetin kalau teman-teman upgrade ke Pro. Correct me if I'm wrong ya, karena aku nggak familiar juga dengan um, apps, tiga apps ini. gitu. Nah, ini yang aku bilang apps pertama yang aku pakai, itu adalah si Teasui ya. Ya, Teasui ini aplikasi yang waktu itu aku temukan di App Store-nya Apple zaman dahulu gitu. Jadi dia punya beberapa brush tiga layer gratis ya yang dan yang aku suka dari TSW itu adalah dia um, tampilannya itu kayak sketchbook banget gitu. Jadi kita bisa turning page gitu. Jadi ketika um, mau gambar yang baru, page-nya itu akan ngebalik kayak 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 buku beneran gitu, jadi ini aplikasi pertama yang aku punya. Ya, Sui, cuman kalau teman-teman mau upgrade, dia, dia tuh bakal ngasih layer lebih, terus juga palet warna lebih, sama beberapa tools yang bisa di-unlock kalau kita upgrade ke versi berbayarnya. Jadi, dia punya free versi yang free dan juga punya versi berbayar. Um, kalau untuk sekarang yang aku pakai ini ada di si procreate gitu, jadi mungkin. Ini adalah aplikasi yang paling banyak dan sering dipakai orang karena memang menurut beberapa orang, menurut sebagian besar orang saya juga Procreate ini yang paling enak dipakai sih karena menunya tidak terlalu banyak, simple ya peletakannya tapi fiturnya itu bisa macam-macam gitu dan dan satu hal dari Procreate itu teman-teman bisa explore lebih banyak Tips-tips tersembunyinya, teman-teman. Jadi kayak um, cara bikin lingkaran yang sempurna, bagaimana atau cara um, mewarnai tanpa harus uh, mewarnai dengan layer yang berbeda itu bagaimana. Jadi ada banyak hal yang bisa dieksplor di uh, Procreate ini. Dan teman-teman juga bisa bikin brush sendiri gitu pakai aplikasi Procreate. Cuman sayangnya layer Procreate itu nggak sebanyak layer si Adobe Photoshop, jadi ada uh, limitnya juga karena kan iPad pun juga punya limit ya. Aku karena rata-rata gambarnya beberapa ada yang detail dan semakin detail gambarnya kan semakin banyak memori ya. Jadi ada um, beberapa kali itu iPadnya jadi uh, ke reset gara-gara makan di memori gitu. Jadi mungkin teman-teman tipsnya kalau pakai Procreate dan memorinya terbatas itu bisa dihapus-hapusin atau di backup ke device yang lain atau di iCloud itu itu adalah beberapa drawing apps yang aku pakai oh ya Procreate juga punya versi phone-nya ya jadi ada Procreate Pocket namanya dan dua-duanya berbayar jadi kalau teman-teman udah udah nyaman uh, dengan uh, menggambar uh, secara digital barulah boleh di purchase si Procreate nya ini tapi kalau punya budget lebih yang nggak ada salahnya juga sih ya oke okay. nah tapi teman-teman lagi-lagi tools are not everything your skills worth more jadi jadi sama kayak fotografi ya sebenarnya gear teman-teman itu alat teman-teman itu bukan segalanya sebenarnya yang lebih penting adalah skillnya jadi apapun media apapun alat yang teman-teman pakai sekarang ini Dipakai dulu aja, uh, sambil kita upgrade, skill teman-teman gitu. Jadi, ketika skillnya sudah upgrade, nanti baru deh boleh mikirin mau upgrade um, toolsnya ke arah yang mana gitu. Oke, okay, Kak, boleh liatin brush apa aja yang cocok, nggak? Oke, okay, nanti aku coba liatin beberapa brush aku yang aku pakai ya setelah ini. Oke. Okay. Oke, okay. untuk Q&A nanti aku akan baca di akhir, ya Kak. Ya, jadi aku akan lanjut dulu. Oke, okay. Oke, okay. jadi untuk selanjutnya kita akan bahas lebih spesifik tentang apa aja sih komponen gambar itu, sehingga dia menjadi kawaii. Gitu, kok bisa sih memformulasikan? ciega bahasanya memformulasikan atau mempadu gambar itu biar jadi kawaii gitu ya. Oke, coba aku pengen nanya dulu nih ke teman-teman yang hadir hari ini ada 152. Hai semuanya. Aku punya dua gambar bintang di sebelah kiri A dan di sebelah kanan B. Nah, coba kita lihat di chat ya. Teman-teman boleh komen di chat. Kira-kira menurut teman-teman yang lebih kawaii yang kiri apa yang kanan ya? Yang A apa yang B? Uh, semuanya A. Ah, gitu ya, nggak ada yang pilih B. <laughs> Oke, okay, ini dua-duanya gambar aku ya, jadi tidak mendiskreditkan gambar siapapun. gitu Oke. Okay. Alright. Ya, terima kasih. Ya, A ya. Gemoy ya. Aku nggak bilang B. Ada yang salah dengan B ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai style lain yang mungkin lebih cocok persegi atau garis-garis itu ya silahkan aja sebenarnya ada beberapa kayak di ilustrasi buku mungkin juga ada yang benar-benar harus tajam gitu kan, tapi kalau teman-teman ketika kita bicara tentang kawaii itu yang gembul lah pemenangnya, itu A ya iya benar dua-duanya lucu ya kak, cuman yang B ada kesan bold gemoy ya, dua-duanya lucu sebenarnya, cuman kalau teman-teman pengen lebih ada vibe kawainya pilihlah yang a Gitu ya jadi dua-duanya sama-sama bagus nah ini adalah beberapa karakteristik dari ilustrasi kawaii tersebut yang pertama yang utama sekali harus cabi jadi harus banyak makan nih karakternya harus gendut gembul ini bukan body shaming ya cabi yang benar-benar gemesin gitu ya yang gemoy yang coba teman-teman bayangin, kayak plushy atau boneka yang ada boneka yang kurus sama boneka yang eh, drakonnya lebih banyak itu drakon. dakron, itu lebih banyak, pasti yang lebih lucu yang dakronnya itu lebih gembul karena itulah salah satu karakteristik dari kawaii art atau kawaii illustration. Gitu bukan? Berarti kita nggak bisa bikin karakter yang kurus bisa aja sih, sebenarnya. Tapi kalau pengen dapet uh, si efek kawainya itu ya bikinlah yang segembul mungkin, ya Sesabi mungkin oke okay, terus um, ini yang pertama yang kedua itu uh, dominan garis lengkung teman-teman jadi kalau teman-teman perhatiin uh, gambar-gambar cabi atau gambar-gambar kawaii ini mostly nggak terlalu tajam tajam garisnya teman-teman nggak terlalu apa ya nggak terlalu garis pakai garis tegas gitu jadi Misalnya yang sudutnya harusnya ada cornernya itu dibikin lebih melengkung gitu. Jadi didominasi dengan garis-garis lengkung. Misalnya kayak, kayak kita gambar apa ya? Gambar kotak susu gitu yang normalnya kotak susu begini kan. Nah kita bisa bikin yang sedikit ada rounded gitu di cornernya. Jadi um, terkesan lebih untel gitu, lebih cabi ya kemudian karakter lainnya ini nggak harus sih sebenarnya cuman ini faktor pendukung ini adalah penggunaan blush yang um, over sih sebenarnya jadi uh, kadang kalau aku itu bikin blushnya nanggung-nanggung, biasa lebih gede daripada matanya atau biasanya ada yang penuh gini juga boleh gitu jadi uh, blush adalah salah satu tidak harus salah satu karakteristik yang ada di gambar uh, kawaii gitu, cuman kalau misalnya tanpa blush udah teman-teman ngerasa udah udah lucu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi ukuran blushnya juga boleh terserah ya macam-macam. Nanti aku akan kasih lihat um, beberapa opsi blush dan ekspresi lucunya. Oke, okay. hapus dulu ya. Nah ini karakter ekspresi wajah kawaii. Jadi kalau teman-teman uh, lihat beda. Uh, artis atau beda ilustrator punya karakter wajahnya masing-masing ya, blasnya masing-masing sendiri gitunya. Ini beberapa yang aku coba kompilasikan, aku coba sketch biar teman-teman bisa lihat perbedaannya gitu. Um, ekspresi wajah itu juga sangat bermain penting di uh, kawaii illustration. Jadi teman-teman bisa bikin ekspresi yang kayak bengong seperti ini ya. Kadang juga um, kawaii karakter kawaii itu juga nggak punya hidung ya. Mostly nggak punya hidung, jadi kayak hidungnya rata. Gitu. Atau kayak Hello Kitty yang punya hidung tapi nggak punya mulut gitu ya. Atau kayak cuman mulutnya kejepit gitu, kayak gini. <guluh> ada ya. Um, terus juga ekspresinya juga bisa macam macem bentuk matanya juga bisa macam macem tergantung uh, karakter dari style teman-teman gitu. Jadi kayak ekspresi marah pun juga harus tetap lucu. Jadi walaupun dia marah, kita nggak bisa marah balik gitu sama dia kayak gini kan, yuk marah kan, tapi tetap aja. Kita nggak kesel sama dia, gitu, tetap lucu. Nah, jenis matanya pun juga macam-macam nih, teman-teman, aku fokus dulu ya. Jenis matanya, kalau mostly aku pakai yang mata yang begini ya, standar bulat. Ada juga yang bulat, terus pakai eyelash, gitu juga ada. Ada yang lebih, bulatnya lebih besar. Ada juga yang mata, tapi eyes gini ya, yang mata, berbinar-binar lebih besar terus berbinar binar juga ada ada juga yang terkesan lonjong terus ada binarnya juga ada atau juga matanya yang blonde juga ada gitu jadi Mari memanjang kayak gini juga boleh itu itu untuk jenis matanya untuk jenis mulutnya juga beda-beda terserah teman-teman lebih seneng yang yang gimana tapi yang aku aku pribadi seneng sih biasanya taruh mulutnya itu tepat di tengah eh, matanya teman-teman jadi kelihatan lebih lucu aja itu kalau misalnya teman-teman mau taruh agak di bawah sih juga nggak ada masalah sebenarnya cuman coba kita bandingin ya ini kalau gambarnya di ini oh bukan bukan ini misalnya aku bikin agak ke bawah gitu ya yang satu lagi Sejajar gitu, nah. Kalau di aku, kalau di pun ya, kalau di aku mungkin yang lucunya lebih dapet tuh yang yang kedua gitu. Kalau yang ini lucu juga, cuman um, mungkin terkesan lebih serius gitu, lebih firm gitu ya. Cuman kalau, uh, tapi itu lebih uh, kembali lagi terserah teman-teman, seleranya lebih suka yang mana gitu. Oke ya, kalau untuk posisinya, kalau untuk jenis blushnya pun juga itu teman-teman um, coba cari tahu lebih senangnya kayak gimana boleh kayak titik tiga aja atau bulat terus ada titik duanya atau mau yang um, versi spray sprayan begini juga boleh atau yang lebih bundar itu juga boleh boleh aja gitu atau juga ada nih teman-teman yang bikin blush itu bentuknya kayak love atau bentuknya kayak bunga itu sangat sangat-sangat boleh sekali, jadi teman-teman bisa bereksperimen dengan imajinasi teman-teman masing-masing, bisa pakai shape yang lain, gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini untuk detailnya. Sebenarnya untuk detail um, bebas, teman-teman mau pakai outline boleh, atau tanpa outline, warnanya solid juga boleh, atau kalau teman-teman lebih suka gambar nih, apa warnanya di-blend itu juga Nggak ada masalah, gitu ya. Jadi, mau pilih yang A, B, atau C, um, tergantung ke style teman-teman masing-masing, sama tergantung ke tujuannya mau bikin apa. Gitu. Jadi, kalau aku, uh, karena mau bikin merchandise, ya, mostly aku bikin merchandise, jadi aku lebih suka warnanya yang solid, biasanya uh, pakai brush yang solid gitu. Kalau oh, teman-teman mau bikin kayak um, apa ya, kayak printout aja, atau untuk mungkin kayak untuk book. Book atau untuk uh, illustration untuk buku anak, mungkin pakai brush yang teksturnya seperti kain itu juga nggak ada masalah. Jadi, kembali ke tujuannya, mau dibikin apa gitu ya? Oke, okay, kemudian, nah ini untuk sekilas aja um, tentang body proportionnya. Nanti, untuk jelasnya, nanti kita akan bahas di kelas masterclass, sih, ya, sebenarnya teman-teman jadi. Um, ada beberapa pilihan, aku kasih lihat aja kali ya. Ini ada agak tinggi, ada yang pendek. Terus kalau untuk karakternya ya, terus juga perbandingannya juga macam-macam gitu. Nah kalau teman-teman lihat yang di kanan sama yang di kiri kan lebih tinggian yang di kanan, yang di kiri agak pendek gitu. Alasannya kadang yang di yang di kiri yang pendek ini tidak mengakomodir banyak pose gitu, jadi kayak. Kayak susah kalau mau bikin sarangnya gitu, agak susah karena tangannya pendek banget, kepala gede gitu kan. Kalau teman-teman mau bikin um, interaksi antara dua karakternya, mungkin akan lebih baik pilih proporsi yang uh, satu berbanding dua atau satu berbanding dua setengah gitu. Nanti, untuk lebih lanjutnya, kita akan praktis di master class ya, untuk body proportionnya ini. Kalau prinsipnya aku ya. The shorter, the more kawaii. Makin pendek, makin gemes gitu. Kalau bisa yang kayak pusin tadi nggak ada leher, jadi kayak kepala sama badan nyatu itu makin gemes, makin kawaii. Um, terus teman-teman juga uh, boleh lebih kreatif dengan shape ya. Jadi um, aku mau kasih lihat aja. Ini misalnya ada dua referensi, ada uh, puding sama ada onigiri itu. Nah teman-teman bisa bereksperimen nih pudingnya dibikin lebih apa ya lebih lengkung terus kayak bosen deh kalau gambar pudingnya gitu-gitu doang boleh dikasih telinga di kiri kanannya terus bisa dikasih wajah mirip beruang gitu terus juga kayak onigiri kayak bosen deh kalau licin aja boleh ditambahin tuh namanya kayak tekstur nasinya di pinggirannya terus kayak pengen bikin model kucing deh onigirinya boleh diubah jadi kucing jadi ya bereksperimen aja sih dengan bentuk-bentuk yang yang di luar nalar gitu ya oke okay. oh ya ini pertanyaannya um, apa cuma jepangan yang bisa dibikin kawaii enggak teman-teman sebenarnya bisa apapun itu bisa dibikin kawaii ya kayak ini kak Jill, kemarin saya pas bulan puasa itu bukan jualan ya teman-teman ini ini bikin um, sambil nunggu berbuka itu bikin gambar kawaii takjil takjil yang ada di Indonesia itu juga bisa kok dibikin kawaii apapun sebenarnya jadi nggak harus yang temanya pangan. nah lagi-lagi apa aja sih yang bisa dibikin kawaii apa aja teman-teman bisa um, bisa apa bisa buah-buahan bisa makanan bisa um, rumah apapun objek yang ada di sekitar teman-teman bisa dibikin versi kawainya gitu. Jadi hanya hanya kita perlu melihat, mengobserve, terus merubah bentuknya jadi lebih lucu aja. Itu. Jadi look around and turn them into kawaii version. Tinggal dilihatnya apa yang bisa dibikin kawaii di sekitar kita. Nah, handphone bisa nggak ya bisa. Jadi apapun sebenarnya bisa digambar menjadi bentuk kawainya. Terus untuk color palette sendiri, um, bebas ya teman-teman suka color palette yang lebih bold atau yang lebih soft itu juga um, bebas, teman-teman lebih senang yang mana. Cuman kalau untuk um, base-nya Hawaii ini memang as aslinya uh, lebih masuknya ke pastel gitu. Jadi yang soft pink, soft yellow, soft blue gitu-gitu. Cuman kalau teman-teman mau bereksperimen dengan warna-warna yang lebih bold itu juga boleh. Kalau teman-teman pengen pakai yang warna lebih earth tone itu juga tidak ada masalah sebenarnya. Oke, okay. yang pasti adalah formulate your own kawaii style. Jadi teman-teman cari tahu eksperimen terus dan dan cari tahu nih formulasi kawaii aku gimana matanya gimana ya. Apakah mau yang benar, yang biasa, rambutnya kayak gimana gitu. Jadi teman-teman sendiri sih yang menemukan um, formulasi kawaii teman-teman itu sendiri. gitu barangkali itu teman-teman Um, untuk lebih lanjutnya tentang uh, masterclass, nanti kita akan bahas um, proporsi terus juga step by step, bagaimana cara menggambarnya. Terus, kita juga akan eksperimen sama-sama. Terus, aku juga bisa nanti kasih teman-teman masukan apa yang harus digeser, barangkali biar proporsinya lebih kawaii gitu. Jadi, kita akan coba cari tahu formulasi kawaii teman-teman itu kayak gimana, gitu ya. Oke, okay. kita akan masuk ke Q&A. Um, coba aku baca satu-satu ya. Oke, okay. yang pertama dari anonymous attendee, kak. Kak Dika, aku izin langsung baca, nggak apa-apa ya kak ya? Ya silakan kak. Oke, okay. oke. Okay. Kita masih ada berapa menit lagi kak? Bisa sampai 30 menit lagi kak? Iya, betul. Uh, maksimal mungkin di jam 2.30 ya, Kak. silakan. Oke, okay. baik. Terima kasih, Kak Dika. Oke, okay, kita baca Q&A dulu ya, Kakak-kakak. -kak -kak -kak. okay, yang pertama, selain commissions, boleh minta tips buat cepat dapat klien nggak? Wah, wow, oke. Okay. Kalau aku, hmm, teknik aku mungkin tuh dari... Mungkin aku dulu awalnya dari mulut ke mulut aja sih, Kak. Memang-memang benar awalnya dari commissions. Jadi... Commissions itu pun juga awalnya kayak aku iseng gambarin temen si A misalnya, sini gue gambarin for free gitu. Nanti teman itu upload, terus ada yang suka, temennya dia, uh, kemudian order, terus temennya dari temennya dia. Nah, biasanya aku dari itu kak, commissions terus juga. Kalau um, temen aku punya bisnis online, kayak ada yang bikin roti atau bikin apa, itu sini dong coba aku desainin logonya tapi nanti kamu coba promosiin ya jadi mostly lebih kalau aku ya lebih dari teman ke teman um, cuman kalau kakak mau coba Fiverr ya coba aku chat tulis di bawah ya Fiverr pasti udah familiar juga dengan Fiverr ya itu boleh buka gig di sana teman-teman bisa upload gambar-gambar teman-teman atau portfolio mininya nanti kalau rajin-rajin buka, rajin-rajin cek, biasanya akan ada satu atau kedua yang nyantol gitu. Terus juga kalau di Instagram suka ada yang D I Y S, Do it in your style. Ingat ya sih, Do it in your style, <tinyi> D I Y S ya. Nah itu biasanya teman-teman ikutan aja gitu. Misalnya ada yang buka Do it in your style. Uh, gambar apa gitu. Jadi teman-teman redraw gambarnya dengan style teman-teman sendiri, kasih hashtagnya. Nanti biasanya um, si yang buka acara itu akan repost gambar-gambar teman-teman. Jadi jadi lebih banyak juga yang tahu atau teman-teman bakal dapat exposure-nya dari sini juga. Gitu. Terus apakah kita bisa langsung ke toko buku, buku penerbit untuk menawarkan jasa? Um, kalau untuk book illustrations mungkin iya, Kak. Jadi ada beberapa juga yang yang mungkin apply ke penerbit untuk menawarkan jasa. Tapi karena aku pribadi fokusnya bukan belum di book illustration tapi lebih ke merchandise, jadi aku lebih fokus ke bikin merch terus uh, di print, dijual gitu dan semakin banyak yang nge, -nge, -nge atau nge-repost itu semakin banyak juga yang tahu. Tuh. Gitu. Oke, okay. itu ya kak ya. Yang pertama, yang kedua, kak mau tanya bagaimana cara membangkitkan mood saat membuat ilustrasi. Kadang kita kemudian saat buat desain project ilustrasi benar banget. Mungkin kakak bisa memberikan solusi dan referensinya. Aduh kak, aku pun sedang berusaha sebenarnya. Jadi, um, it happens ya. Jadi itu benar banget terjadi. Justru Godaan itu datang ketika kerjaan lagi banyak-banyaknya, mood itu hilang ketika deadline lagi dekat-dekatnya, ya. Um, mostly yang aku lakukan ya itu tadi, kayak misalnya aku udah bosan nih gambar mulu. Kadang kan kayak orang mikirnya kayak iya enaknya kerjanya gambar, pasti ini ya seru ya, fun ya. Kan nggak so fun itu ya, ada juga uh, art blocknya, namanya udah bosan udah, hmm. udah nggak mood gitu ya. Biasanya aku akan scroll scroll. Uh, Instagram Reels. Oh ini lucu nih cara gambarnya itu juga salah satu membangkitkan mood. Atau aku main game yang aku bilang tadi kak, yang aku tulis ya gamenya mumpung ingat di Sortopia, uh, BTS Island yang suka BTS ya, Neck Bar, Film Genshin Impact. Nah tapi harus self discipline juga nih kak kalau misalnya main game. Kadang nih ya, negatifnya suka keterusan gitu apalagi kalau mengganti impact hmm, suka berhari-hari nanti gambarnya jadi malah lebih terlantar gitu jadi solusi aku dari jadi aku mungkin itu cari mood atau cari inspirasi yang sekiranya bisa kita lihat sekilas-sekilas di sosial media atau di game gitu atau mungkin juga bisa nonton um, seri yang lagi series yang lagi Lucu, carry mah kan punya series itu juga bisa ditonton, Atau Tama punya series di Netflix itu juga bisa ditonton buat selingan. Gitu. Oke okay ya, kakak yang kedua, yang ketiga, Kak, digital tuh Jika dipakai Android, apa masih bisa bagus? Apakah bisa pakai aplikasi Android seperti SketchUp? Bisa, Kak. Aplikasinya apa aja boleh, uh, device-nya pun juga apa aja boleh. Pastikan kakak nyaman dan familiar dengan aplikasinya atau dengan device-nya gitu. Jadi nyaman dulu baru kita explore gitu. Dan biasanya semakin sering kita menggambar dengan aplikasi itu, semakin kenal kita dengan aplikasinya, pastinya semakin banyak trik-trik yang kita dapetin gitu. Terus juga coba cari apa ya, cari video-video yang sekiranya orang pakai aplikasi yang sama dengan kakak pakai. Gitu. Oke. Okay. Brush yang dipakai di Procreate apa aja, Kak? Aku biasanya pakai brush. Gak, gak banyak sih, Kak. Kalau misalnya untuk karakter, aku pakai base brushnya itu yang solid. Bentar aku cek dulu ya. Kalau untuk karakter, aku pakai brush solid. Um, yang mana ya? Suka lupa, Kak. Bentar. Aku akan tulis ya sebentar. Oke, okay, aku pakai slipstream kalau profiat ya. Kalau teman-teman pakai uh, aplikasi lain mungkin bisa dicoba aja apa, uh, apa brush yang teman-teman suka apa gitu. Oh, monoline monoline ya. Ini um, monoline adalah brush bawaan dari procreate yang aku pakai biasanya buat base karena kan aku buat kitchen atau buat stiker itu butuh base yang solid ya kak ya bukan bertekstur gitu terus nanti biasanya untuk detailing aku pakai si detail aku pakai si fair rage net rage net itu dan untuk ngeblend ngeblend itu biasanya pakai aku stuko. Landingnya pakai stuko Nanti kita akan bahas lagi di master class ini um, step by stepnya dari sketching, coloring base nya, terus detail, terus juga ngeblend warnanya gimana, Gitu. Ya, kita lanjut ya kak ya. Kak mau nanya kalau dari pengalaman kakak sebagai ilustrator ada tips dan trik cara exercise draw yang efisien dan biar konsisten enggak ya? Sekian, terima kasih. Oke, okay. kalau um, beberapa ilustrator aku eh, kadang aku juga nggak konsisten sih, Kak, Tapi yang penting kita harus konsisten. Um, biasanya ada kayak challenge one drawing a day gitu. Di awal-awal aku biasanya sebelum apa ya sebelum ngegambar buat produk itu biasanya aku akan ngegambar satu yang dari imajinasi aku sendiri. Jadi ada satu gambar per hari yang tentang apa aja yang terlintas itu paling nggak ada satu gambar per hari jadi one day one illustration itu satu karakter aja itu jadi untuk ngebuild build um, kita tuh pengennya kayak gimana tapi itu dulu di awal awal karena aku nggak konsisten lagi karena udah udah ini udah banyak yang lain yang harus dikerjakan gitu Oke, okay. selanjutnya ya, Kak. Berarti, children book illustration itu termasuk juga ke Kawaii illustration, Kak. Macam-macam, Kak. Kalau yang aku lihat, children book illustration itu lebih ke alirannya. Kalau yang aku lihat, ya lebih ke imaginary dreamy, whimsical gitu. Uh, tapi bukan berarti si Kawaii nggak bisa masuk juga ke sana, gitu. Dan mereka biasanya justru uh, lebih bermain di gesture terus juga di background gitu-gitu. Cuman kalau kawaii art aku sendiri karena aku fokusnya ke produk, aku lebih banyak bermain di karakternya. Gitu. Oke. Okay. Kalau oh, buat bagian tadi yang di game Genshin Impact bedanya anime sama kawaii itu gimana ya? Kan biasanya ada yang suka bilang pas lihat anime itu kayak kawaii. Oh iya, yeah, benar. Jadi kayak eh, kawaii itu sebenarnya general sih. Kak. Apapun bisa jadi kawaii yang aku bilang tadi. Kayak kalau kita lihat Usagi atau melihat karakter payment di Genshin Impact itu juga kawaii, gitu, gemes gitu kan. Cuman aliran gambar kawaii itu yang aku bilang kayak tadi itu lebih ke chibi, pendek, dan ulet, buntel gitu. Jadi um, itu karakter-karakter coba -karakter kawaii dan dia itu nggak terlalu detail, tapi lebih nge-highlight seberapa lucunya gambar kakak. gitu Tapi kalau misalnya anime ya itu gambar yang kayak di Genshin Impact atau kayak mungkin di uh, siapa Anya ya Anya di Spy X Family gitu itu gambar-gambar yang alirannya anime yang matanya bulat terus uh, ada yang, ada yang tinggi proporsinya bagus gitu dan biasa rambutnya agak runcing-runcing ya nah itu adalah aliran anime gitu cuman bukan berarti kita nggak bisa bilang anime itu kawaii kawaii itu sebenarnya kata sifat gitu kak cuman kalau yang aku angkat di sini ya memang tema kawaii yang ginuk-ginuk yang gembul-gembul yang gemes-gemes gitu. Oke, okay, kita lanjut ya. Apa kawaii kalau di anime itu lebih identik sama chibi? Ya, um, semuanya bisa dibilang kawaii, sih, Kak. Seperti yang aku bilang tadi, gitu. Bahkan uh, yang karakter tinggi pun, kalau misalnya bajunya lucu juga bisa dibilang kawaii. Untuk kata sifatnya, ya, tapi untuk uh, jenis ilustrasinya, ya, lebih dominan ke chibi. Kak, aku dulu pernah bikin kawaii, tapi gagal karena tidak kelihatan lucu supaya karakternya lucu gimana ya kak. nah mungkin teman-teman bisa ikutin tips yang aku bilang tadi ya. Por, apa, posisi mata, mulut dan blushnya itu harus dapet lucunya dulu. teman-teman bisa coba uh, dulu misalnya kayak matanya diturunin atau dideketin, dijauhin. terus blushnya digeser-geser dikit. nah nanti bakal bakal ketemu lucunya di mana? Dulu juga awal-awal aku bikin kayak matanya terlalu kecil, blush terlalu besar gitu. Kalau dilihat sekarang kayak ada yang blushnya gede banget, terus ada yang kayak um apa ya blushnya terlalu kecil gitu. Jadi um, seiring berjalannya waktu pasti nanti bakal ketemu uh, form, formulasi atau komposisi wajah yang tepat. Uh. Nah, gimana caranya pemilihan warna yang tepat untuk gambar kita? Nah, ini menarik sih karena ada banyak banget ilustrator yang aku sih biasanya itu cenderung bermain dengan warna-warna yang aman gitu jadi kayak kalau misalnya um, peach ya udah aku gabungin sama mint gitu dan itu akan terbentuklah kelucuan itu gitu atau di, dikasih kuning dikit gitu uh, tapi intinya teman-teman harus bereksperimen sebenarnya dan um, boleh ngelihat ilustrator lain color palette-nya lebih ke arah mana gitu. Kalau misalnya teman-teman melihat kombinasi warna itu menarik, itu bisa dicoba untuk dilatih dan dikombinasikan. Jadi intinya ya bereksperimen terus, Kak. Gitu. Cuman kalau pengen yang pasti bagus ya teman-teman bisa search di Pinterest kayak um, kawaii atau cute color palette gitu ya. Ini keywordnya cute color Pellet, nah itu bisa nanti keluar kombinasi-kombinasi gambar yang bisa teman-teman eh, kombinasi-kombinasi warna yang teman-teman bisa ambil untuk dipadupadankan di ilustrasinya. Itu, kak, dengan style gambar kawaii yang kakak punya, kak, kain kakak biasanya dari perusahaan apa aja ya? Kak? Oh iya, yeah. mostly itu. Um, Online shop yang juga jualan barang-barang lucu, biasanya Atau just tip, kayak gitu biasanya kalau oh, di perusahaan. Apa ya? Oh, aku pernah bikin buat perusahaan. kayak itu cuman kayak oh, konser, sih, orkestra. Um, konser orkestra jadi mereka maunya uh, maskot mereka itu dibikin kawaii dengan apa ya? Dengan baju tradisional Indonesia itu juga pernah gitu jadi sebenarnya sih dari dari banyak banyak ini juga kalau misalnya yang request mau kawaii bisa aja sih sebenarnya itu masterclass untuk pemula atau yang udah mahir gambar kak oke nanti kita akan belajar step by step dari sketchingnya terus juga ngeposisin matanya hidung proporsi dan segala macem jadi ya kalau kakak mau coba silahkan aja kak jadi semua yang nggak pandai gambar pun juga awalnya semua yang pandai gambar pun juga dulu awalnya nggak pandai jadi ya tidak ada salahnya untuk coba oke okay. kita lanjut ya mungkin tiga pertanyaan lagi ya kakak, -kakak ya Oke, okay. Mbak, kalau buka commission yang menentukan deadline-nya kita sendiri atau yang beli? Terus format file yang biasa dipakai apa? Uh, kalau untuk commissions biasanya aku yang kasih price list terus juga ada term and conditionsnya ya teman-teman jadi biasanya aku taruh di sana bahwa pengerjaan aku sekian hari di luar hari libur misalnya atau kalau uh, misalnya kerjaan aku lagi rame itu bisa lebih lama dan kita harus kasih tahu uh, apa sih namanya si kliennya dulu di awal gitu apakah mereka setuju atau tidak kadang-kadang juga ada yang ujuk-ujuk datang pengen selesai minggu depan. Sementara list gambar kita tuh masih banyak. Jadi mungkin dibilang ini mungkin bakal selesainya sekian hari. Apakah kakak bersedia? Gitu. Jadi memang memang ditentukan dari aku. Cuman kalau misalnya kakak-kakaknya tahu, lebih cepat itu juga akan terlalu lebih baik sih. Dan dan ini jadi nggak nunggu lama gitu. Untuk format file biasanya kita juga taruh di term and condition ya kak ya. Biasanya aku Uh, kasih format filenya di JPEG gitu. Cuman kalau misalnya ada yang request uh, PNG untuk bikin hampers atau bikin kitchen buat anaknya itu juga aku kasih biasanya, tapi bukan untuk commercial use gitu. JPEG dan PNG aja. Oke, okay. kedua terakhir adalah Kak Kawaii Illustration itu Paling banyak menarik target market yang seperti apa ya, Kak? Untuk merchandise kah atau F&B atau apa? Makasih. Kalau pribadi... Halo? Suara aku masih kedengaran nggak ya, Kak Dika? Soalnya ini ada notifikasi. Halo? Kedengeran ya? Oke. Okay. Maaf-maaf, ini ada notifikasi dari headphone-nya. Um, untuk aku pribadi, makasih karena untuk aku pribadi mungkin karena fokus aku dari awal itu commissions dan bikin merchandise, jadi paling banyak menarik target market yang penggemar yang lucu-lucu juga, Kak. jadi kita um, mereka kayak punya A, punya teman si B yang juga suka cucu-cucu, terus mereka sama-sama ajak temennya follow gitu jadi mereka punya komunitas pencinta si barang-barang gemes ini juga gitu dan biasanya juga aku uh, suka nanya-nanya juga ke teman-teman yang follow gambar Ika kalian sukanya ini gambarnya dibikin apa ya atau mau bikin karakter apa ya enaknya gitu jadi ada bagusnya kita juga nge-involve teman-teman itu untuk uh, the next produknya mau bikin apa gitu atau karakternya mau bikin yang kayak gimana gitu jadi yang market market aku ya pencinta unyu unyu juga sih kak. Oke, okay. yang terakhir ya kak ya barangkali uh, untuk range harga untuk merchandise tergantung apanya kak. Uh, untuk merchandise sebenarnya aku uh, ada banyak sih faktornya kak. Jadi ada yang tidak hanya bahan baku atau harga dari vendornya atau apa ya atau ongkirnya juga diperhitungkan ya, tapi biasanya lebih tapi juga ke detail berapa lama kita menggambarnya, jadi semakin detail itu juga semakin ngaruh ke harga barangnya. Jadi mungkin ada yang suka ngebandingin, kok di toko A barangnya hmm, harganya lebih miring ya, kok di toko B lebih mahal ya. Jadi kita nggak bisa judge per jenis bendanya aja, tapi juga per effort yang mungkin mereka kuatkan di satu produk itu. Jadi ada banyak banget faktor yang yang menentukan sebuah harga merchandise itu sama lebih ke after product after apa sih kayak um, kan setelah produknya jadi itu kan dirakit lagi Kak apa gimana itu juga harus dipertimbangkan gitu. Oke, okay. ini banyak banget pertanyaan yang lain mungkin nanti kita bisa diskusi lebih banyak ya Kakak-kakak -kak di masterclass class uh, atau teman-teman yang masih pengen nanya nanya boleh banget rich aku di ig di dot ya nanti uh, aku akan coba bah aku akan coba jawab satu satu pertanyaan dari instagram gitu iya terima kasih teman teman mungkin kak dika uh, segitu dulu barangkali hari ini thank you so much ya buat teman teman yang udah participating yang udah hadir dan juga pertanyaan terus ya semoga teman-teman dapat sesuatu nah dibawa pulang kok dibawa pulangnya diambil dari uh, sesi kita hari ini terima kasih kakak kita kembalikan ke Kak Dika silakan terima kasih Kak Rika atas uh, penjelasannya ini menarik banget ya Kak ya banyak banget tadi juga pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawabin satu-satu ya, Kak. Tapi nggak apa-apa. Iya. Bahwa teman-teman juga bisa banget nanti ikutan masterclass di tanggal uh, 1 September. Nanti bareng Karika lagi dan nanti akan ngebahas yang lebih detail ya, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir nih. Dan nanti juga bisa langsung interaksi. Jadi teman-teman bisa uh, langsung apa, open mic sama open cam kalau di masterclass itu. Jadi interaksinya juga lebih enak gitu. Oke, kalau gitu kelasnya mungkin cukup sekian ya, Kak ya. Terima kasih banyak buat Karika sudah meluangkan waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang join di siang hari ini nih, Kak. Dan makasih banyak juga buat teman-teman yang udah join di uh, di sorry di malam. Di siang hari ini di hari Minggu mudah-mudahan teman-teman jadi tambah semangat dan dapetin ilmunya juga nih buat nantinya bisa uh, berada di industri ataupun uh, ilustrasi yang sifatnya kawaii begitu ya. Oke, okay, kalau gitu uh, aku tutup kelasnya di siang hari ini. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Sampai ketemu lagi nanti di masterclass. Aku Dika, aku dari Amazing. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, teman-teman. Mohon maaf juga ya. Sampai jumpa, waalaikumsalam.